Ummah perlu ambil itibar pentingnya memiliki sifat sabar dan gigih yang diamalkan Nabi Muhammad SAW ketika memperkenalkan perkara baharu. Juga memikirkan pendekatan yang strategik agar dapat disampaikan secara jelas. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, strategi Rasulullah ini perlu dikaji, difahami serta diadaptasi untuk penyelesaian konflik dan memperlengkapkan diri bagi menghadapi cabaran semasa. Baginda tidak gopoh untuk menyampaikan mesej Islam secara terbuka. Baginda juga tidak terburu-buru terus mengisytiharkan bumi Mekah ditadbir urus berpaksikan Islam. Di sebaliknya, baginda terlebih dahulu meneliti suasana dan persekitaran, lalu memilih pendekatan paling sesuai, memperkenalkan Islam pada peringkat awal melalui gerakan dakwah. Sultan Nazrin bertitah sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Perak di Ipoh dengan tema Minda Strategik Pencetus Ummah Dinamik. Pada majlis ini, Sultan Nazrin berkenan menyampaikan anugerah tokoh Maal Hijrah kepada pensyarah kanan Universiti Sultan Azlan Shah, Profesor Madya Dr. Ahmad Hussein Hassan.